Ternyata berjalan mundur itu luar biasa khasiatnya. Dulu ditemukan pertama-tama di Cina dan ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Jadi dengan jalan mundur 10-15 menit, kira-kira 4 minggu, maka dia bisa berefek menghilangkan rasa sakit di tulang belakang, bagian bawah, atau low back pain, kemudian sakit di lutut, kemudian osteoartritis, kemudian pada lansia, kalau olahraganya itu berjalan mundur, maka dia memorinya akan tajam, tidak gampang lupa, tidak gampang pikun. Nah, lucu kan? Saya sudah heran, aduh enak banget nih. Kita berjalan mundur, tapi hati-hati, kalau mundur masih harus ada yang jagain. Kalau kita ke sandung di belakang, bisa ngeblak lah, itu tidak bisa serius. Tapi berjalan mundur 10-15 menit per day selama 4 minggu akan efek bagus bagi kesehatan Anda, terutama untuk lansia, terutama untuk anak-anak muda. Sakit-sakit lutut akan hilang, sakit-sakit di persendian-persendian tulang belakang juga akan hilang, dan Anda akan merasa segar, Anda lebih cerdas, memori Anda lebih tajam, dan Anda akan bisa berpikir dengan sehat. Akal Anda menjadi sehat. Jadi latihlah mulai sekarang, berjalan mundur 10-15 menit per day. Selamat mencoba.